apa? Enggak. Kamu Mbak terpesona sama Mbak Dukun? Udah biasa. Setiap orang yang datang ke sini selalu terpesona sama Mbak Dukun. Ya. Jadi kedatangan gerangan kamu ke sini mau apa? Mau pasang susuk? Mau minta penglaris? Mau cepet kaya? Ya? Bilang sama Mbak, semua masalah pasti selesai. Terkenal orang sakti sejagat. Wow. Beneran Mbah, Mbak Dukun. Kalau dilihat-lihat kayak tukang jaga kuburan, Mbah. Oh. Ini muka bukan sembarang muka. Kalau malam apa malam ini, malam Rabu muka Mbah kayak gini. Kalau malam Kamis udah beda lagi. Malam Minggu udah beda lagi, ya. Enggak usah banyak cerita, jadi kebutuhan kamu ke sini ada apa? Gerangan. Gini, Mbah. Ha. Suami aku itu, Mbah, jarang pulang. Ah. Ya, enggak tahu, Mbah, apa di luar ada simpanan atau gimana. Yang jelas saya ke sini mau biar suami saya itu pulang terus ke rumah. Gampang. Saya. Gampang sekali. Apa, Mbah, ini, Mbah? Fulus. Fulus. Oh, fulus. Fulus. Kirain mantra. Fulus. Fulus. Berapa, Mbah? Apa? Satu. 1 juta. Oh, 1 juta. Oh. Kecil, Mbah, kecil. Fulus. Ya, apa, Mbah? Kalau transaksi jual beli itu bareng dulu, Mbah. Oh, itu kalau sama orang, kalau sama Mbak uang dulu. Uang dulu, bentar ya, Mbah. Nih, Mbah. Nih. Ah, 1 juta. Tapi pastikan, Mbah, suami aku nggak pernah keluar, apa, pulang terus. Oh, tenang. Sama Mbah, dijamin uang kembali 10 kali lipat. Wow. Nah, ini lagi loh, Mbah. Iya. Kalau nggak. Kamu tahu apa ini? Ya, tahu lah, Mbah. Bawang merah, bawang putih. Nah, kasih suami kamu bawang putih, suami kamu nurut sama kamu. Kayak sapi cucuk hidung, kata orang. Kasih bawang merah, suami kamu dijamin gila. Jadi mau suami kamu nurut, mau suami kamu gila, kasih bawang ini. Emang ya. Suami aku sayur, Mbah. Dia mau ditunggang. Enggak. Beneran. Dikasih bawang. Ya, kamu ini ketawa-ketawa aja. Mbah aja. Ya pokoknya kalau enggak mempan, balik lagi ke Mbah. Ya udah, pulang. Ya, nah, saya pulang, Mbah. Makasih. Iya. Aduh, kayak tumisan.